Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Agama yang Bersinar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, sukacita dalam hukum karena ketaatan memberikan sukacita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 174. Betapa Tuhan adalah Tuhan kita. Dia memerintah atas kerajaannya dengan ketekunan dan perhatian. Dan dia telah membangun pagar untuk rakyatnya. 10 hukum untuk melindungi mereka dari pelanggaran. Dalam menuntut kepatuhan kepada hukum kerajaannya, Tuhan memberi umatnya kesehatan dan kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Ia mengajar mereka bahwa kesempurnaan tabiat yang ia tuntut hanya dapat dicapai dengan akrab pada firman-Nya. Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 454. Iman bukan hanya percaya pada firman Tuhan, tetapi penyerahan seluruh kehendak-Nya kita kepada-Nya, yaitu hati diserahkan kepada-Nya, kasih yang terpusat pada-Nya. Itulah iman-iman yang bekerja dengan kasih dan memurnikan jiwa. Melalui iman ini, hati diperbarui dalam rupa Allah. Dan hati yang tadinya belum diperbarui dan tidak tunduk pada hukum Allah, sekarang senang dengan hukum-hukumnya yang suci. Dan berseru bersama pemazmur, betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97, langkah kepada Kristus, halaman 108 dan 109. Pada pagi hari ini kita diberitahukan bahwa betapa sukacitanya apabila kita merenungkan firman Tuhan. Dan melalui firman itu kita juga dapat melihat bahwa Tuhan memagari kehidupan kita melalui hukum-Nya. Apabila kita menuruti hukum-Nya, maka kita akan terjaga daripada dosa itu, daripada pelanggaran. Dan apabila kita menaati-Nya, apabila kita menuruti-Nya, Tuhan memberikan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita. Oleh sebab itu kita pada bagian hari ini diberitahukan bahwa melalui hukum-Nya maka kita akan menerima sukacita. Melalui hukum-Nya yang suci, hati kita akan diserahkan. Kita harus tahu bahwa iman itu bukan hanya percaya kepada firman Tuhan, tetapi bagaimana kita menyerahkan seluruh rencana kita, kehendak kita kepada Tuhan. Dan melalui iman itu, maka kita akan dituntun kepada kemurnian jiwa, penurutan, penaatan terhadap firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita menaati firman-Nya sepanjang hari dan merenungkan Taurat-Nya setiap hari. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami dapat menaati firman-Mu. Karena itu adalah benteng bagi hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.